Assalamualaikum pemirsa. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengatasi gambar yang terbalik di TV LG. Ini TV LG 42 inci, baru saja ganti mainboard dan gambarnya jadi terbalik ya, terbalik atas bawah. Kejadian ini sering terjadi di para teknisi yang mengganti panel layar ataupun mengganti mainboardnya. Sebenarnya tidak terjadi kesalahan apapun ya, tidak rusak juga untuk layar maupun mainboardnya, tidak rusak. Hanya kita perlu masuk ke service mode saja. Caranya yaitu dengan menggunakan remote master LG. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan remote kopiannya ya. Ini adalah remote khusus untuk mengkopi. Serinya Changhop L108E. Di sini tertulis learning remote. Sebenarnya remote ini bisa mengcopy remote apapun, namun untuk remote ini sudah terisi remote master LG. Dan untuk TV LG ini ada di huruf F untuk membuka mode servisnya ya, atau share mode-nya. Kita tekan huruf F saja. Oke, dan keluar sudah. Kita disuruh memasukkan kata sandi. Kata sandinya kita isi dengan angka 0413. Ini kita gunakan remote bawaan aslinya. Kita isi 0413 dan sudah terbuka untuk service modenya ya. Oke, selanjutnya setelah keluar option seperti itu, untuk seri ini 42LS3400 ini di option nomor 4 ya, itu 0 1 2 3 4, tool option 5 berarti. Itu tool option 5 kita pilih. Ini bisa kita gunakan remote ini karena sudah saya copy dari remote aslinya. Kita geser. Dan setelah itu kita tekan OK atau plus. Di situ akan keluar mirror mode. Lalu kita tekan OK. Kita off. Setelah off kita exit. Kita matikan dulu TV-nya. Lalu kita hidupkan lagi. Dan gambar sudah celing ini. Sudah selesai, cuman seperti itu ya. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.